Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Amanda Modopo mendadak ingin nikah tahun depan. Arya Saloka langsung shock. Amanda Modopo dan Arya Saloka menjadi pasangan fenomenal di tahun ini. Meski belum lama saling mengenal, mereka merasa cocok dan sukses bikin baper penggemar Ikatan Cinta. Kemistri antara Amanda Modopo dan Arya Saloka sering mencuri perhatian netizen. Pasalnya kemistri mereka kerap membuat netizen baper. Beberapa waktu lalu, Amanda Modopo dengan tegas menolak untuk menikah muda. Ia masih ingin fokus pada karir. Mendengar jawaban Amanda Modopo, Arya Saloka kaget. Hal itu dikarenakan Amanda Modopo dan Arya Saloka masih akan menjalani proyek yang sama di Ikatan Cinta season kedua. Tapi kini jawaban Amanda mendadak berubah. Hal itu diunggah dalam video unggahan akun fanbase Ikatan Cinta. Dalam video yang diunggah kembali oleh akun Instagram fanbase Ikatan Cinta itu, Amanda Modopo dan Arya Saloka sedang makan di sebuah restoran. Saat ngobrol, mendadak Amanda menyeletuk siap menikah tahun depan. Ya, paling tahun depan sih kalau itu. Celetuk Amanda sembari makan. Ini beneran, aku tuh susah membedakan kamu beneran dan bohong, tanya Arya Saloka. Mendadak wajah Arya Saloka berubah menjadi shock dan tertegun. Bener ya? Seluruh Arya meminta Amanda untuk berubah pikiran karena masih ada proyek Ikatan Cinta season kedua. Lantas Arya Saloka penasaran dengan sosok laki-laki yang bakal jadi calon Amanda Modopo. Dan itu masih dirahasiakan oleh Amanda Modopo. Selain hal itu, Amanda Modopo dan Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Aldebaran dan Andin adalah pasangan suami istri romantis di sinetron tersebut. Akting Amanda Modopo dan Arya Saloka pun berhasil membuat penonton baper. Kemesraan Arya Saloka dan Amanda Modopo tidak hanya di sinetron. Keduanya juga sering memamerkan kebersamaan di media sosial masing-masing. Tidak jarang banyak penggemar yang menduga keduanya terlibat cinta lokasi. Menanggapi hal itu, Arya Saloka kurang paham tentang fenomena tersebut. Ia tidak tahu apakah penggemar baper dengan Arya Saloka dan Amanda Modopo atau Aldebaran dan Andin. Amanda Modopo sendiri mengatakan jika rasa baper penggemar karena aktingnya dan Arya Saloka yang bagus sebagai Aldebaran. Arya Saloka pun menggoda Amanda Modopo saat mendengar jawaban tersebut. Ia menanyakan sesuatu yang membuat Amanda malu-malu untuk menjawabnya. Berarti cukup sampai di peran ya? Tanya Arya Saloka. Amanda Modopo pun enggan menjawab pertanyaan tersebut dan memilih menghindar. Aku gak mau jawab, ucap Amanda Modopo sambil tersenyum. Bahkan publik pun penasaran dengan perasaan Arya Saloka dan Amanda Modopo, apakah mereka merasa saling jatuh cinta atau tidak. Dalam sebuah kesempatan, Arya Saloka mengatakan jika ia tidak jatuh cinta selama 1 tahun membintangi Ikatan Cinta. Ia lebih memilih mengungkapkan perasaannya sebagai sebutan rasa sayang yang menurutnya lebih abadi. Begitu juga yang dirasakan Arya Saloka ke Amanda Modopo hanya rasa sayang. Ia mengaku hal tersebut terlihat dari tatapan matanya. Mata itu cerminan hati, lihat aja dari tatapan matanya, tutur Arya Saloka. Amanda Modopo dan Arya Saloka kerap terlihat bersama baik dalam sinetron ataupun di luar layar kaca. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram pribadi mereka keduanya yang membagikan momen bersama. Perlakuan romantis Arya Saloka pada Amanda Modopo kembali tuai pujian. Pasangan sinetron Ikatan Cinta itu curi perhatian rekan kerjanya di lokasi Ikatan Cinta. Perlakuan Arya Saloka kepada sesama rekan kerjanya di Ikatan Cinta memang perhatian. Terutama pada Amanda Modopo memang selalu menyentuh hati para penggemar. Arya Saloka selalu saja memberikan perlakuan terbaik kepada Amanda Modopo saat berada di lokasi syuting, layaknya seorang suami istri dalam kehidupan nyata. Seperti baru-baru ini, Arya Saloka menuliskan ungkapan romantis untuk Amanda Modopo sang kekasih. Hal itu terjadi pada saat Amanda Modopo sedang menyender di bahu Arya Saloka. Artis Ikatan Cinta itu mengungkapkan rasa cintanya kepada sang istri melalui sebuah unggahan di sosial media Instagram pribadinya dan diunggah ulang oleh akun fanbase Ikatan Cinta.
I love you Manda at Amanda Meropo kata Arya Saloka seperti dilansir oleh banjarmasinpost.co.id. Sembari mengedipkan satu matanya, Arya Saloka merupakan mengabadikan momen Amanda Meropo yang sedang menyender kepalanya ke bahu dia. Para fans tentu merasa senang hingga memuji perilaku Arya Saloka dan Amanda Meropo yang selalu menebar keharmonisan. Lihat Arya Saloka sama Manda gini adem banget, komentar warganet. Sweet banget sih, ujar warganet berikutnya. Nyaman banget Manda nyendernya sama Mas Arya, kata warganet berikutnya lagi. Bukan hanya sekali ini saja, namun sudah berkali-kali Arya Saloka berlaku manis kepada sang istri ikatan cinta. Selain hal itu, keromantisan Amanda Meropo dan Arya Saloka kembali terekam. Bintang sinetron Ikatan Cinta RCTI kembali menyapa penggemarnya lewat program Klik Virtual Jumat 28 Januari 2022. Mereka adalah Arya Saloka, Amanda Meropo, Glenka Kisara, dan Randy John. Di salah satu segmen, Amanda Meropo CS diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam waktu singkat. Di antaranya memilih antara selingkuh dan diselingkuhi. Aku lebih pilih selingkuh karena kalau aku diselingkuhi berarti aku yang banyak kekurangan, jawab Arya Saloka. Jawaban berbeda diungkapkan Amanda Meropo, ia lebih memilih diselingkuhi ketimbang menduakan pasangan. Karena menjalin hubungan pasti sudah ada komitmen, jadi aku gak mungkin untuk selingkuh, jelasnya. Pada kesempatan itu Amanda Meropo mengungkapkan tipe pasangan idamannya. Aku ingin punya pasangan yang tidak hanya memahami aku, tapi juga memahami keluarga aku. Aku juga gak suka dengan pasangan yang terlalu kaku. Satu hal yang wajib juga adalah harus satu keyakinan dengan aku, sebut Amanda Meropo. Diketahui pada kesempatan lain, ternyata Amanda Meropo sempat mengungkapkan secara langsung isi hatinya untuk Arya Saloka. Buat Mas Arya, sabar selalu. Mas Arya harus konsisten terus. Selalu jadi baik dan mempertahankan image diri yang kita bangun, ucap Amanda Meropo dikutip dari akun Instagram fanbase Ikatan Cinta. Tanpa basa-basi, Arya Saloka menyambut ucapan Amanda Meropo itu dengan doa yang serupa. Aku mendoakan agar Amanda Meropo menjadi pribadi yang baik, selalu sama, tidak pernah berubah. Dan apa yang dimimpikan Amanda di kedepannya menjadi kenyataan, ujar Arya Saloka. Selain hal itu,